Sholat duha pengen rezekinya lancar. Sholat tahajud pengen suami tambah sayang. Puasa Senin Kemis pengen cepet bisa kebeli rumah. Puasa Senin Kemis pengen cepet dapet jodoh. Giliran udah dapet jodoh, udah gak pernah pakai puasa lagi, gak ada tahajud lagi, gak ada duha lagi. Serius sekalian, ketika kemudian datang di hari akhirat, pahala saya duha mana ya Allah? Kan udah saya kasih gitu Allah, berupa rizkimu yang jadi mudah. Ya Allah, pahala tahajud saya mana? Kan kamu tahajudnya kepengen minta jodoh, udah saya kasih kan di dunia. Ya Allah, saya baca surat Ar-Rahman tiap hari, kata Allah, kan biar suami kamu tambah sayang, udah saya kasih bukan waktu di dunia. Kamu tidak pernah melakukannya untukku, kata Allah. Kamu tidak pernah mencariku waktu di dunia. Bahkan sedekahmu hanya kamu meminta agar rizkimu semakin melimpah, dan sudah aku lakukan untukmu waktu di dunia. Banyak orang-orang yang kalau sedekah cuman biar dia keluar duitnya nyari-nyariin temen-temennya, biar pada balik bawa temen-temennya katanya. Serius sekalian, jika semua yang kamu lakukan dari kebaikan di dunia adalah untuk mencari dunia, lantas dengan apa kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala?